مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. قال المؤلف رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شرع شرع الاستنجاء للمباشرة الحور العين وغسل كفين لأكلي في مواعيد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لرواه الجنة. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih anak-anak. Nabi doakan dalam hadis Sahih Bukhari, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah anak tersebut paham dengan agama dan ajarkan takwil. Jadi takwil ini bukan hal yang terlarang, karena Nabi mendoakan biar Ibnu Abbas paham takwil. Jadi takwil itu adalah satu metode lebih dalam dari tafsir. Lafaz ditafsirkan, tafsir kemudian dijelaskan secara makna zahir dan batin, namanya takwil. Maka takwil itu hal yang ada di dalam syariat. Bahkan beberapa sahabat ketika bermimpi meminta takwilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mentakwil. Kemudian juga dalam surat Yusuf juga ada takwilan mimpi daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi doakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan anak tersebut paham kepada agama dan ajarkan takwil. Dalam satu riwayat, wa 'allimhul Qur'an. Ajarkan anak tersebut Al-Qur'an. Nabi doakan. Ini doanya Nabi mustajab. Makanya dalam satu riwayat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran disusun oleh Imam Suyuti, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas bertamu ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini yang masuk turjamanul Quran. Orang yang pandai menterjemahkan isi Al-Quran." Kemudian yang masuk ternyata Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya di dalam kitabnya Syaraful Mu'abbad yang disusun oleh Syekh Yusuf Nabhani rahimahumullah, ada riwayat tentang Fadail Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, engkau kan orang alim." Itu saking alimnya beliau, kalau mengajar itu satu hari penuh mata pelajaran berbeda. Muridnya disuruh kasih pengumuman, mana yang mengajar fikih, ayo masuk, masuk. Yang fikih keluar, mana yang sejarah, ganti masuk. Mana yang balago, masuk. Begitu. Satu ketika beliau masuk ke masjid mau mengajar, tiba-tiba belum mulai mengajar berhenti. Sudah kita libur. Ditanya heran, kenapa tiba-tiba libur? Ditanya, beliau tidak jawab, nanti besok saja. Besok harinya baru ditanya, "Wahai guru, kenapa kemarin tiba-tiba libur? Ini murid sudah banyak antri." Beliau katakan, "Saya masuk masjid kaki kiri. Lupa." Kan sunnah Nabi masuk masjid kaki kanan. Enggak pantas saya mengajar kalau adab Nabi saya lupa. Makanya saya kasih libur. Itu. Jadi lupa masuk kaki. Kalau kita sudah tahu sudah kayak gini ya, main masuk-masuk saja kaki kanan atau kaki kiri. Nah, beliau seperti itu. Jadi dibuat doa oleh Rasulullah SAW mendoakan ahli agama. Yang luar biasa dalam kitab Tarikh Baghdad yang disusun oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, tadi ditanya ya, Abdullah bin Abbas ditanya, saking alim seperti itu diakui sebagai ulama ussahabah. Imam Zahabi dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, itu memberikan gelar kepada beliau ulama ussahabah. Ulamanya para sahabat. Bisa bayangkan ulama di zaman tersebut. Khairul qarni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Masa terbaik masaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya. Ulama sahabat. Ditanya sama beliau, "Kalau ilmunya engkau dengan Imam Ali, mana lebih alim?" Ditanya pernah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ada di kitab namanya Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Kata beliau, "Oh, kalau Imam Ali bin Abi Thalib bagaikan ilmu beliau lautan dunia seluruhnya. Saya hanya tetesan daripada ilmunya." Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Garafan minad diyami aw rasfan minad diyami. Garafan minal bahri
au rashfan minad diyami. Imam Busiri membuat sifat, ya para nabi itu hanya ambil satu ceduk saja dari ilmunya Rasulullah atau setetes dari seluruh curahan hujannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul hanya ambil setetes dari ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan demikian. Nah, di dalam tarikh Baghdad, setelah Nabi doakan berikan ia paham agama, menjadi alim Al-Qur'an, menjadi paham tentang takwil, sebelum pergi Nabi bilang kepada ibunya Ummu Fadl, "Ya Ummu Fadl, idhhabi bi abi khulafa." Ini silakan bawa pulang bapak moyangnya para raja. Apa maksud hadis Nabi bapak moyangnya para raja? Karena ternyata Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah memimpin dari tahun 132 sampai abad ke-6 Hijriah, itu seluruhnya keturunannya Abdullah bin Abbas. Harun ar-Rasyid, Maimun, Mansur, Al-Amin, Mutawakil, Al-Wafiq Billah, dan seterusnya. Ini seluruhnya keturunan daripada Abdullah bin Abbas. Makanya namanya Daulah itu Abbasiyah, nisbat kepada nama beliau. Imam Suyuti menghitung kurang lebih ada 30 lebih raja, seluruhnya dari anak keturunannya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lihat, Nabi Muhammad SAW sudah tahu dari kecil. Silakan pergi, ini bapak moyangnya para raja. Seluruh raja-raja nanti punya nasab kembali ke beliau. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abdullah bin Abbas mengatakan, masih bab wudu, syar'ul istinja lil mubasyaratil huril ain. Kenapa kita kalau wudu, sebelum wudu itu yang diperhatikan pertama kali adalah istinja, cebok yang benar. Tujuannya ketika kita cebok dengan benar adalah limubasyaratil huril ain, nanti di surga bisa menyentuh bidadari yang suci bersih. Insyaallah. Kayaknya istinja dibersihkan betul-betul. Ya. Tapi bidadari yang paling cantik istri di surga. Iya. Kalau enggak kemarah lagi. Bidadari. Ada yang bilang ya cemburu nih. Punya bidadari di surga. Wa ghuslu kaffayn li aqli. Kenapa wudu cuci tangan? Beliau katakan agar siap-siap tangan ini bersih bisa memakan makanan-makanan yang disediakan di dalam surga. Wal madmadah. Kenapa disyariatkan wudu kumur-kumur? Li kalami rabbil alamin. Agar mempersiapkan mulut ini bersih nanti ketika masuk ke dalam surga bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu nikmat yang paling tertinggi dalam surga. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhu yauma nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka berseri-seri. Siapa wajah mereka? Wajah penghuni surga. Kapan mereka wajahnya berseri-seri bahagia? Di saat mereka memandang Allah. Itu nikmat yang paling terbesar, bisa melihat Allah Jalla Jalaluh Azamatuh. Kemudian dikatakan lagi wal istinsyak. Kenapa di ketika wudu, air wudu disuruh hisap air ke dalam hidung? Istinsyak lirawahil jannah, biar ini dipersiapkan hidung bersih nanti bisa mencium aroma wangi di surga. Ada hadis menarik, hadis menarik. Kitabnya Imam Zawzi Al-Qayyim, namanya At-Tibun Nabawi, Kedokteran Nabi nama kitabnya. Ada bab khusus namanya bab ud, bab kayu gahru. Bab kayu, kayu gahru. Ini hadis dalam kitab Imam Zawzi Al-Qayyim. Jadi ada orang datang ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di saat masuk lagi bakar kayu gahru. Kemudian dia katakan, "Ya Ibnu Umar, ini apa?" "Oh, ini kayu gahru. Wangi-wangian." "Apakah ini Nabi lakukan?" "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastajmiru bil alwah." Dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi sering ini bakar kayu gahru, kemudian mengibas-kibaskan asap gahrunya ke tubuh beliau. Ini dalam kitab Tibun Nabawi, babnya namanya bab ud, bab kayu gahru. Yang luar biasanya lagi dalam kitab Qasasul Anbiya Ibn Kathir mengatakan kayu gahru ini berasal daripada pohon yang ada di dalam surga. Waktu Nabi Adam turun ke dunia,
itu ada memegang batang pohon dari surga. Batang pohon itu kan jatuh di India, tersebar. Maka tumbuh itu wangi-wangian dari pohon gaharu. Itu menurut Ibnu Katsir. Di dalam kitab Fathul Bari disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani, sarahnya Sahih Bukhari, mengatakan nanti di dalam surga ada satu waktu khusus, ya, penghuni surga berkumpul di satu taman yang sangat indah, kemudian di tengah-tengahnya dibakarkan kayu gaharu yang wangi. Masya Allah. Satu riwayat mengatakan fi raudatin yuhbarun, di dalam Al-Quran fi raudatin yuhbarun. Penghuni surga punya waktu selain duduk kemudian dibakarkan kayu gaharu yang wangi-wangian tersebut, mereka juga diberikan waktu istimewa oleh Allah berkumpul di satu taman yang sangat indah. Yuhbarun, diberikan kenikmatan. Bisa dilihat di tafsirnya Ibn Kathir. Apa kenikmatan tersebut? Sima'ul agani. Mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian Islami. Nasyid-nasyid. Salawat, mungkin salawat Rasul. Mungkin saja. Karena disebutkan sima'ul agani. Duduk di taman tersebut sambil bakar gaharu. Seluruhnya penghuni surga. Kemudian mendengarkan agani. Nyanyian-nyanyian Islami. Tanpa alat musik. Nasyid. Dan setelahnya itu di dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan demikian. Maka ini luar biasa. Kita kasih tuntas ini. Kemudian ghuslu wajhi li nazril wajhil karim, mencuci wajah untuk memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan ini wajah bersih dengan air wudu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuslu yadain ilal mirfaqain, dan mencuci kedua tangan sampai ke sikut. Lisiwar, subhanallah, lisiwar, untuk mempersiapkan tangan kita dipakaikan gelang-gelang emas permata di dalam surga. Jadi di surga itu laki-laki boleh pakai gelang. Jadi sesuatu yang dilarang di dunia bagi laki-laki atau bagi perempuan itu diperbolehkan di surga. Seperti apa? Minum khamar. Khamar di dunia haram. Itu rohikul maktum, itu artinya khamar yang dilak. Iya, khamar itu minuman surga, tapi tidak ada mabuk. Rasanya jauh berbeda, lebih enak. Namanya Nahrul Khamr, sungai khamar. Nama minumannya Rohikul Makhtum. Rohikul Makhtum. Kemudian pakaian sutra. Laki-laki diharamkan pakai. Man labisal harira fid dunya lan yalbasa fil jannah, kata Nabi. Laki-laki yang pakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan pakai pakaian sutra di surga. Di surga halal pakai pakaian sutra. Nah, ini gelang. Dan juga di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, sarahnya Ihya Ulumuddin, disusun oleh Syaikh Muhammad Murtada Az-Zabidi, mengatakan penghuni surga memakai pakaian berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Karena kesukaan warnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling suka warna dua, putih sama hijau. Makanya Nabi perintahkan ilbathu min thiyabikum bayada fa innahu khairu thiyabikum. Pakailah kalian pakaian warna putih, itu pakaian terbaik kalian. Wa kaffinu mautakum fiha, dan kafani orang wafat kalian dengan kain putih. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi katakan idza tawaitum thiyabakum fadhkurullah fadhkuru ismallahi alaihi. Kalau kalian lagi lipat baju, sebutkan nama Allah. Bukan hanya pakai, baca bismillah. Bukan hanya membuka baju. Ya, apa dia berdoa? La ilaha illahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini dalam kitab Tadhkirun Nas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau kita baca doa itu ketika buka baju, itu sitrun lahu fima bainahu wa baina syaitan. Menjadi pelindung darinya, penutup sehingga jin tidak bisa melihat aurat kita. Beliau katakan, anak perempuan lebih harus mengucapkan ini, sehingga tidak dilihat auratnya oleh bangsa jin. Kalau sudah baca doa itu, tertutup auratnya. Tertutup, tidak bisa dilihat oleh bangsa jin. Nah, ternyata melipat pakaian, ini hadis dalam kitab Nihayatul Zain disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Nabi katakan idza tawaitum thiyabakum, apabila kalian melipat baju kalian, fadhkuru smallah 'alaiha, bacalah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
Kalau tidak baca, la'alla talbasahal jinnu billayli wa antum bin nahar fatubla sari'ah, kata Nabi. Kalau tidak baca, lipatan baju itu dilipat. Nah ini yang laundry-laundry nanti, bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau bajunya banyak ya, ya. Tapi pahalanya besar, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Jadi zikir, jadi pahala. Ini Nabi yang katakan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau lipat baju gak baca bismillah, la'alla talbasahal jinnu bilail, nanti jin pakai di malam hari. Makanya baju yang cepat rusak itu, orangnya ini pakai gak baca doa, buka tidak baca doa, lipat tidak baca doa, tidak tahunya cepat rusak. Kenapa? Karena ada yang pakai. Baju ini baru beli, sudah jadi kusam begini. Oh itu mungkin saja seperti itu, karena Nabi katakan kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, la'alla talbasahal jin, jin pakai billayli, di malam hari, wa antum bin nahar, dan engkau susul lagi pakai di siang hari, fatublas sari'ah, maka baju cepat rusak, kata Rasulullah SAW. Maka itu ya, baju di surga demikian warna hijau menurut al-imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullah. Terakhir itu tadi gelang, cuci tangan sampai sini memakai gelang yang ada di surga. Wa masurusilitaj wal iklil. Kemudian kita disuruh mengusap kepala ketika berwudu. Tujuannya agar kepala ini bersih, dipersiapkan nanti di dalam surga memakai mahkota yang ada dalam surga. Taj wal iklil. Allah. Wa masul uzunain lisimai kalami rob. Dan kita disunnahkan, diperintahkan, bukan disunnahkan, diperintahkan mencuci telinga kita. Disunnahkan. Kalau Ahmad bin Hanbal wajib. Al-uzunani minal wajhi. Beliau katakan hadis dua telinga termasuk wajah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa dicuci ini telinga? Dipersiapkan telinga ini untuk mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa ghuslu rijlain ilal mashyi fil jannah. Dan kenapa disunnahkan dan diperintahkan? Diperintahkan kita mencuci kaki. Ya, diwajibkan kita mencuci kaki ketika berwudu agar kaki ini bersih, dipersiapkan untuk bisa jalan-jalan di dalam surga. Karena surga tempatnya bersih. Kata Nabi, innal jannatu tahirah. Sesungguhnya surga itu bersih. Innal jannata la tadkhuluha illa nadhif. Sesungguhnya surga tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang bersih. Insyaallah bisa bersih zahir wal batin. Seperti doanya Nabi, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, doanya Nabi, jadikanlah yang di dalam ini lebih baik daripada yang nampak. Maksudnya hati ini lebih baik daripada yang kelihatan. Dan jadikan yang kelihatan adalah baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakana min ba'di tafarraka ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakiyya wa la mahruma. Allahumma nazih kulubana anit ta'luki biman dunak wa ja'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azabannar wa dihilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam wa lafu minkum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.